pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital. Bersosialisasi di ruang digital sebagai bentuk program nasional literasi digital tahun 2021. Perkenalkan, saya Amal Bastian yang akan menjadi moderator untuk hari ini. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hari ini kita akan bisa mendapatkan banyak materi terbaik seputar ruang digital dari keempat narasumber yang luar biasa. Namun sebelumnya saya akan informasikan terlebih dahulu latar belakang terselenggaranya acara pada hari ini. Teman-teman, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Ini berarti ada 144.191.413 dari total 196.714.070 masyarakat Indonesia telah memiliki akses terhadap internet. Bersumber dari APJII tahun 2020. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat Indonesia dinyatakan sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Bersumber dari laporan ekonomi si Google tahun 2020. Teman-teman, berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua ini. Salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital, dan untuk mencapai visi ini diperlukan adanya persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam aspek literasi digital. Literasi digital itu sendiri merupakan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan, dan juga mengevaluasi teknologi digital. Bersumber dari UNESCO tahun 2018. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan mitra jejaring GNLD, Siberkreasi, telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, kemudian mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru ini. Dan di dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka yang menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, kemudian digital ethics, digital savvy, dan juga digital culture. Selanjutnya, ada pula 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk materi dan topik kurikulum yang akan diajarkan ke masyarakat. Di antaranya adalah digital society, digital economy, dan juga digital government. Kerangka ini kemudian diturunkan menjadi program literasi digital nasional yang bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi dan media digital baik di tingkat dasar, madya, maupun mahir, serta tidak melupakan mereka yang berada di area inklusif. Teman-teman, oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta internet yang benar dan tepat, melalui implementasi program literasi digital di daerah, yaitu di 34 provinsi, 514 kabupaten kota, serta melibatkan 110 mitra strategis siber
berkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Itulah adalah latar belakangnya, dan berikutnya kita akan menyajikan satu informasi mengenai aturan tata tertib yang harus kita patuhi bersama agar acara hari ini bisa berjalan lancar. Di antaranya adalah, teman-teman diharapkan tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan. Kemudian Anda diwajibkan mematikan mic atau di mute saja mikrofonnya, namun tetap menyalakan kamera video Anda atau tetap on cam. Kemudian Anda tidak diperkenankan curhat-curhat layar, Anda pun juga tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber menyampaikan materi. Apabila ada pertanyaan untuk narasumber, silakan saja ditulis di kolom chat. Ketik nama Anda, kemudian pertanyaannya, dan juga ditujukan kepada narasumber yang mana pertanyaan tersebut. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan pre-test dan post-test yang nantinya akan bisa digunakan untuk mengambil e-certificate yang linknya akan segera kami cantumkan di kolom chat. Perlu kita ketahui bersama bahwa aplikasi Siberkreasi dapat kita download di App Store maupun di Google Play. Itu saja untuk tata tertibnya, semoga kita bisa mematuhi bersama. Dan sesi berikutnya kita akan segera menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan format 3 stansa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya. Mari terus kita banjiri ruang digital dengan konten-konten yang baik dan positif. Dari Presiden Joko Widodo, kita langsung mengarah untuk menikmati penyampaian keynote speech dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSC, dan dilanjutkan dengan penyampaian keynote speech berikutnya, yaitu dari Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Ibnu Sina, SPI MSI. Disilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sajak Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sajak Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sajak Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Haji Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, mendukung sepenuhnya program literasi digital
supaya Indonesia melek internet dan jangan sampai ada dari warga Indonesia yang tidak memahami akan dunia internet ini. Banjarmasin sebagai salah satu kota yang sudah mengikuti program menuju 100 Smart City Indonesia sangat berkonsentrasi untuk mewujudkan ekosistem digital di kota Banjarmasin. Karena relatif flat kawasan kota sehingga hampir tidak ada satupun daerah di kota ini yang tidak terjangkau oleh akses internet. Tetapi sekali lagi, bijak berinternet adalah bagian dari upaya kita untuk mewujudkan generasi yang betul-betul bisa memahami bahwa internet adalah bagian dari keharusan yang harus dipahami dan harus kita wujudkan secara betul. Makanya literasi digital mudah-mudahan menjadi sebuah kesempatan emas bagi kita semua untuk memberikan edukasi kepada anak didik kita yang sedang melaksanakan program belajar jarak jauh atau program daring karena COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Oleh karena itu, format belajar secara digital tentu sangat berbeda dengan ketika kita belajar secara tatap muka. Oleh karena itu, harus ada sebuah kesungguhan untuk mewujudkan literasi digital agar generasi yang lahir di era pandemi COVID-19 bukan hanya alumni-alumni sekolah-sekolah virtual, tetapi betul-betul mereka juga harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan literasi digital adalah bagian dari upaya membangun smart people, kemudian juga masyarakat yang cerdas, sehingga program ini bisa berkolaborasi dengan baik untuk mewujudkan kota Banjarmasin yang betul-betul native, warganya memahami literasi digital. Dan era digital, revolusi industri 4.0 adalah sebuah keharusan, apalagi dalam rangka mendukung program Banjarmasin dengan normalisasi sungainya untuk memanfaatkan sebagai fasilitas pariwisata dan juga transportasi berbasis sungai dengan berbasis pada map yang bisa bergerak, akses transportasi yang bisa juga ditunjang oleh informasi-informasi teknologi dan artificial intelligence, sehingga kemudian kota Banjarmasin betul-betul bisa menuju kota yang smart city-nya dan juga smart warga atau people-nya. Oleh karena itu, jangan lupa dukung terus program literasi digital untuk mewujudkan Indonesia yang betul-betul maju ke depan, dan kita dukung program Pak Presiden agar Indonesia maju dengan seluruh Indonesia terhubung dengan internet. Ini bagian dari program Kota Banjarmasin juga dan Kalimantan Selatan, sehingga kolaborasi pentahelik, ya, ABCGM, akademisi, bisnismen, kemudian masyarakat, warga, community, dan juga government, pemerintah kota, serta media massa, ini harus kita wujudkan sama-sama, sehingga puzzle-puzzle smart city yang sudah terbentuk hari ini, mari kita jadikan sebagai sebuah kekuatan untuk mendukung UMKM kita, agar mereka juga go digital, untuk mendukung pelayanan publik kita juga agar terbantu dengan kegiatan yang sifatnya informasi teknologi, sehingga pelayanan juga berlangsung dengan cepat, tepat, dan murah tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan dukungannya dari Wali Kota Banjarmasin dan juga Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Dan baiklah, untuk teman-teman peserta yang sudah join dalam acara virtual kali ini, mungkin sudah dicek di flyer promo yang kita posting di sosial media, bahwa Anda bukan hanya bisa mendapatkan materi saja dari keempat narasumber, tapi juga bisa mendapatkan pulsa. Kami sudah menyediakan 1 juta rupiah dalam bentuk pulsa untuk 10 peserta yang beruntung. Caranya bagaimana? Kita bagi dua, untuk Anda yang bertanya kepada narasumber dan untuk Anda yang memposting keseruan acara hari ini di sosial media masing-masing, terutama menggunakan Instagram. Nah, untuk Anda yang bertanya, silakan tulis pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang disampaikan oleh para narasumber nanti. Ketik nama Anda di kolom chat, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, dan
terakhir langsung berikan ke mana, narasumber yang mana pertanyaan tersebut ditujukan. Dan setelah Anda menuliskan pertanyaan tersebut di kolom chat, dan agar nanti kami bisa mengirim atau mentransfer pulsanya, maka segera japri data pribadi Anda menuju ke admin Q&A. Sekali lagi, jalur pribadi ya, karena jangan sampai Anda menuliskan nomor telepon, email di kolom chat, bahaya. Jadi sekali lagi, setelah Anda menuliskan pertanyaan di kolom chat, kemudian data pribadi Anda mulai dari nama lengkap, kemudian email dan juga nomor telepon, silahkan dikirim ke admin Q&A jalur pribadi. Kemudian untuk Anda yang memposting keseruan acara hari ini, sangat bisa sekali, baik foto maupun video, berikan caption menarik, dan untuk mentionnya bisa langsung di tag ke @siberkreasi dan juga @lidik.kalimantan. Untuk hashtagnya lidikal1886, hashtag siberkreasi, dan juga hashtag makin cakap digital ya. Segera dapatkan materinya dan peroleh juga untuk pulsa yang bisa Anda bawa pulang. Dan berikutnya kita akan segera masuk ke materi yang pertama, teman-teman. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu agar acara hari ini bisa berjalan lancar, sekaligus mendoakan negeri ini agar terhindar dari beragam bencana. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Amin. Terima kasih atas partisipasinya. Dan langsung saja kita masuk ke materi pertama dengan tema besar, Masuki Era Digital Bersama Literasi Yang Tepat. Subtema, Kecakapan Digital, Pentingnya Digital Skill di Masa Sekarang. Untuk materinya akan disampaikan oleh Ketua NU Care, ada Bapak Dr. Muhammad Shofiul Huda MF. Pak Huda, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang, Mas. Ya. Baik, Pak Huda, apabila sudah siap, boleh dimulai saat ini juga, silakan, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan forum ya, literasi digital ya. Secara kebetulan ya, bahwasanya ada pandemi yang menimpa kita, tidak hanya kita yang di Indonesia, yang di Banjarmasin, tapi adalah menimpa seluruh umat manusia ya. Sebelum era pandemi sebetulnya kita sudah masuk di era digital, tapi dengan adanya pandemi ini semakin memperkuat kita, argumen kita untuk semakin memperkuat penggunaan media digital di dalam kegiatan kita sehari-hari ya. Tidak hanya di dunia pendidikan yang harus menggunakan fasilitas media digital untuk melaksanakan kegiatan tatap muka atau kegiatan belajar mengajar, tapi di kehidupan-kehidupan yang lain, termasuk di dunia ekonomi, kita hari ini sudah semakin terbiasa untuk menggunakan platform digital di dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Dunia pekerjaan juga begitu, sudah mulai terbiasa dengan penggunaan platform-platform digital ya untuk melaksanakan tugas-tugas masing-masing. Ini sisi positif dari adanya pandemi ya, semakin pentingnya penggunaan media digital dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun begitu, fakta-fakta yang perlu kita hadapi hari ini adalah Indonesia itu masih punya PR ya, pekerjaan rumah yang luar biasa dalam meningkatkan kecakapan digital masyarakat secara merata. Sejumlah rekomendasi, inisiasi, dan inovasi perlu dilahirkan guna mendongkrak dan dalam rangka menaikkan kecakapan digital masyarakat kita. Salah satu yang dinilai urgent untuk didorong peningkatannya adalah kemampuan berpikir kritis ya. Berpikir kritis di sini maksudnya mampu merasionalisasi dan mempertimbangkan dengan bijak ya aspek positif dan negatif ya terkait dengan penggunaan media digital dan data-data digital kita. Jadi perlu berpikir kritis dalam artian
merasionalisasikan dan mempertimbangkan dengan bijak aspek positif dan negatif dari penggunaan media digital itu. Nah, ini temuan dari Kemenkom Info ya, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dirjen tadi, sebagai pilar dalam indeks informasi dan literasi data, masyarakat Indonesia dipandang perlu untuk mengakses, mencari, menyaring, dan memanfaatkan setiap data dan informasi yang diterima dan didistribusikannya dari dan ke berbagai platform digital. Jadi ini semakin penting ya, semakin urgent untuk mengakses, mencari, dan mencaring, dan memanfaatkan setiap data dan informasi itu. Ini perlu karena apalagi ditambah dengan adanya musibah pandemi itu. Temuan yang kedua, bahwasanya masyarakat tidak cukup hanya mampu mengoperasikan berbagai perangkat TIK dalam kehidupannya sehari-hari, tetapi juga harus mampu mengoptimalkan penggunaannya untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi dirinya dan orang lain. Sebut saja misalnya hari ini fenomena hoax yang menyebar masif di aplikasi percakapan dan media sosial kita dan semakin meresahkan kita. Walaupun fenomena hoax ini adalah fenomena yang menyebar di seluruh dunia ya, dimulai dari perusahaan politik di Amerika sana, kemudian menyebar di kita juga dalam momentum pergantian kepemimpinan politik juga itu ya. Fenomena hoax semakin menyebar, bahkan di hari ini Kemenkom Info sendiri belum mampu untuk meminimalisir secara maksimal ya fenomena hoax ini, hanya beberapa memang menyediakan beberapa media-media untuk meminimalisir itu ya. Di antaranya adalah kegiatan kita untuk hari ini dalam rangka literasi digital, sehingga masyarakat ini nanti kecakapan digitalnya semakin meningkat. Diperparah lagi dengan kondisi minimnya keterampilan dan dalam membagi data dan informasi serta berinteraksi melalui berbagai perangkat komunikasi digital ya. Ini fenomena yang kita hadapi di masyarakat pada hari ini. Oleh karena itu, harapannya secara singkat, kita tentu tidak mengharapkan bahwa media digital yang dimiliki justru menjadi alat untuk melakukan kejahatan atau mendatangkan bahaya untuk diri sendiri. Oleh karena itu, kecakapan digital sebagai bagian dari literasi digital itu perlu diasah secara terus-menerus. Nah, langkah-langkahnya apa? Nah, maka perlu ada peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat di dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet tentunya yang benar dan melalui implementasi program literasi digital di daerah. Sebagaimana yang kita lakukan hari ini di Banjarmasin ini adalah dalam rangka untuk memberi pemahaman tentang literasi digital. Dalam konteks apa yang saya sampaikan adalah terutama dalam rangka meningkatkan kecakapan digital kita. Program literasi digital itu dibangun melalui peningkatan kemampuan digital masyarakat, baik melalui digital skill ya, kecakapan digital, digital etik, etika digital ya, digital culture, budaya digital, dan digital safety, keamanan digital. Ya. Spesifik tentang kecakapan digital atau digital skill itu adalah didefinisikan sebagai kemampuan individu di dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perianti lunak dari teknologi informasi dan komunikasi serta sistem operasi digital. Nah, ada empat pengetahuan mendasar terkait dengan kecakapan digital yang perlu dikuasai ya. Yang pertama adalah pengetahuan dasar mengenai lanskap digital, internet atau dunia maya. Ini harus kita ketahui ya, adanya dunia maya yang berbeda dengan dunia nyata gitu ya. Walaupun dalam beberapa hal sebenarnya mindsetnya harus dianggap sama gitu ya. Yang kedua, pengetahuan dasar mengenai mesin pencarian informasi, cara penggunaan dan pemilihan data. Ini penting ya untuk dikuasai. Yang ketiga, pengetahuan dasar mengenai aplikasi percakapan dan media sosial. Dan yang keempat adalah pengetahuan dasar mengenai aplikasi praktis di dalam dari media digital itu. Misalnya untuk dompet digital ya atau e-money, kemudian marketplace atau pasar-pasar digital dan transaksi-transaksi digital lainnya. Ini penting untuk bisa dipahami ya, jangan sampai terjadi shock culture atau terjadi ketidakpahaman
di dalam memahami perangkat-perangkat digital hari ini gitu ya. Untuk saudara-saudara kita yang maaf ya di Jawa mungkin sudah terbiasa ya dengan perangkat-perangkat digital, misalnya untuk melewati jalan tol itu cukup dengan menggunakan e-money ya, ditempel di perangkat pintu tol itu, maka cukup ditempel di situ, maka tidak perlu penjaga, maka pintu tol terbuka dan tertutup dengan sendiri, dan harus terbiasa dengan e-money itu gitu ya. Jangan sampai kehabisan di tengah jalan ya, nanti bisa tidak bisa bisa masuk tol tapi tidak bisa keluar tol misalnya, semacam pemahaman-pemahaman teknis semacam itu juga sampai pada hal yang teknis semacam ini harus juga dikuasai gitu. Nah, selanjutnya media digital ini terutama bagi pemuka masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, anggota dewan, kepala daerah, komunikasi anak-anak muda, komunitas anak-anak muda ya, penghobi di media sosial itu, dan bahkan pada ranah kepala rumah tangga ini penting untuk digunakan secara positif. Jadi para pemuka masyarakat dan sampai kepala rumah tangga ini harus betul-betul mampu memanfaatkan media digital ini secara positif ya. Jangan sampai menggunakan media digital ini coba-coba untuk hal-hal yang negatif. Karena di sana ada algoritma ya, algoritma dari media sosial misalnya atau media digital itu. Sekali kita mengakses media yang bersifat atau mengupload konten yang bersifat negatif, maka kita akan dibombardir oleh informasi-informasi di seputaran kita yang sifatnya negatif pula. Gitu ya. Kalau kita terbiasa mengakses media digital itu atau mengupload hal-hal yang positif, maka kita akan dibombardir ya dengan algoritmanya medsos itu, kita akan dibombardir oleh informasi-informasi yang sifatnya positif. Oleh karena itu sebaiknya lebih mengutamakan atau berusaha keras untuk memberikan konten-konten positif ya dalam rangka edukasi baik kepada masyarakat secara umum maupun kepada anggota keluarga masing-masing. Nah, ini adalah pilihan medsos terutama ya dalam media digital. Pilihan medsos itu diutamakan yang pertama adalah yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Ya, kebutuhan praktis mana yang lebih dibutuhkan, itu yang perlu diinstal ya di media digital masing-masing. Nah, yang pertama adalah untuk kebutuhan praktis sehari-hari. Nah, jangan gunakan platform digital yang tidak dibutuhkan. Yang kedua adalah yang sesuai dengan hobi atau passion masing-masing, sehingga kita bisa menggunakan media digital itu dengan secara enjoy gitu ya. Nah, secara enjoy, jangan sampai menggunakan untuk hal-hal yang ya percuma, tidak memberi manfaat, bahkan tadi untuk konten-konten yang sifatnya negatif itu nanti akan berpulang kepada kita, karena ini ada jejak ya, jejak digital yang ya, dalam bahasa agama itu Tuhan akan mencatat ya amal kita. Hal yang bersifat positif atau negatif itu akan dicatat. Kalau dalam bahasa agama Islam itu rokib atid, malaikat rokib atid itu akan mencatat catatan-catatan digital kita, dan itu tidak bisa dihapuskan kecuali oleh pemilik platform digital ya. Karena kita bukan penciptanya ya, kita tidak mampu untuk menghapuskannya. Yang mampu menghapus adalah membuat platform digital itu sendiri. Yang perlu dilakukan adalah langkah hati-hati di dalam penggunaan media digital itu ya, perhatikan akses yang dituju itu ya, kemudian situs-situs website yang dituju itu adalah situs atau website yang terutama untuk kepentingan kita. Jangan mencoba-coba untuk website yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Kemudian jangan memberi informasi mengenai data pribadi terlalu banyak ya di medsos, yang secukupnya saja. Gunakan password, lakukan setting privasi di setiap akun medsos yang kita gunakan. Yakinkan bahwa link yang didapat memang mengarah kepada situs yang kita tuju. Hindari untuk memberi data pribadi dan hindari untuk melakukan transaksi keuangan e-banking ketika menggunakan WiFi dengan di tempat publik ya. Apalagi memberikan data pribadi kepada orang yang tidak jelas itu ya. Kemudian yang terakhir, hargai privasi orang. Dalam hal ini dalam konteks karya cipta ya, itu kita hargai, paling tidak kita tunjukkan siapa penciptanya. Kalau memang penggunaan akun copyright orang lain itu memberi manfaat atau benefit pada kita, maka kita jangan sungkan-sungkan untuk berbagi dengan pemilik hak ciptanya itu. Dan yang terakhir, ini saring dulu, baru sharing ya. Hati-hati ya, kita jejak digital kita itu tidak bisa dihapus dan bisa diketahui oleh publik ya. Kalau kita sudah masuk dunia belantara, media sosial itu, maka kita masuk ke dalam belantara global.
Walaupun kita mengaksesnya pada tempat di kamar yang sempit, tapi mindset kita harus kita pahami bahwasanya dunia maya itu lebih luas daripada dunia nyata yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita akses pada ruang yang sempit di 3x3, 4x4 daripada kamar kita ya. Tapi sebetulnya kita masuk ke dalam, kalau sudah masuk wilayah digital, medsos, kita masuk dalam hutan belantara global. Dan hati-hati, orang lain tahu apa yang kita lakukan. Yang positif, yang negatif, semuanya bisa tahu. Apalagi petugas keamanan ya. Andai kata minimal seperti CCTV itu saja. Itu bisa diketahui oleh pihak cyber, pihak keamanan digital ya. Apa yang upload, baik positif, negatif, itu detik itu pula, menit itu pula bisa diketahui. Dan akan pada global positioning kita pada posisi di mana itu bisa diketahui. Sehingga kita jangan coba-coba, ada undang-undang ETE yang membatasi gerak-gerik kita ya, harus berhati-hati dan bertanggung jawab tentunya. Kalau menerima berita, maka verifikasi dulu kebenarannya. Kalau tidak benar, buang. Kalau toh benar juga masih dilihat dulu, bermanfaat atau kering. Gitu ya. Kalau ada manfaat, ada manfaatnya baru disebarkan. Nah, itu saya kira. Dan ini, ya, apa yang kita lakukan tentunya meninggalkan jejak-jejak digital dan itu akan bisa dicatat oleh orang lain apa yang kita lakukan itu bernilai positif atau tidak. Demikian wallahu alam bisawab. Ya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan cara. Saya kira gitu, Mas Akmal ya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syafiul Huda untuk materi yang telah disampaikan. Menarik sekali pemahaman kita tentang pentingnya digital skills di masa sekarang. Tinggal kitanya saja mendapatkan kesempatan itu, jangan sampai ketinggalan. Dan dari Bapak Huda, saya langsung bergerak menuju materi yang kedua, yaitu dengan subtema Etika Digital, Bijak Beretika di Internet. Materinya akan disampaikan oleh Waka Kesiswaan SMKS ISPI Banjarmasin, Ibu Hajah Masriah SPD. Ibu Masriah, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau sudah siap, langsung kita bisa mulai pemaparan materinya. Silakan, Ibu Masriah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di sore yang mendung ini di Kota Banjarmasin kita bisa berkumpul bersama-sama dalam webinar ini untuk mencerahkan kembali pemikiran kita, terutama anak-anak ibu, tentang pentital agar kita bisa menggunakan alat digital kita dengan bijak. Yang akan Ibu bahas di sini adalah etika digital atau digital etik dengan judul bijak beretika di internet. Jadi harus digarisbawahi bijak, ya. Jadi yang mungkin yang pertama yang penting yang sering kalian gunakan bijak bermedia sosial, karena dalam kehidupan sekarang tentu kita semua tidak terlepas dari media sosial. Yang kedua, jangan asal sebar di internet. Seperti kita ketahui, untuk kita menggunakan media sosial, perilaku sosial di Indonesia itu ada undang-undang yang melindunginya. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Digital. Kemarin juga kan kalian sudah diberi wejangan langsung oleh
Kanwil Kemenkumham yang datang ke sekolah tentang Undang-Undang ITE. Jadi di sini Ibu sedikit mengulang kembali. Jadi kita harus berhati-hati menggunakan media sosial karena ada undang-undang yang melindunginya. Jangan sampai kita mengenai pasal-pasal yang bertentangan dengan undang-undang tersebut, baik itu pencemaran nama baik, penghinaan sara, atau perdagangan yang apa yang tidak benar di media sosial. Nah, agar kita tidak melanggar undang-undang ITE ini, maka ada cara yang dapat digunakan agar kita bisa menggunakan internet dengan bijak. 5 cara yang Ibu sampaikan di sini. Yang pertama, gunakan sesuai kebutuhan. Yang kedua, jaga sikap dan etika. Yang ketiga, ikuti informasi yang bermanfaat. Yang keempat, jauhi toxic account. Jadi banyak akun-akun palsu atau akun-akun yang tidak benar gitu ya. Yang kelima, manfaatkan internet dan sosial media semaksimal mungkin untuk kebaikan. Oke, satu-satu Ibu paparkan. Yang pertama, gunakan sesuai kebutuhan. Jadi medsos itu hadir untuk dapat digunakan dalam berbagai hal. Mulai dari hal-hal yang baik sampai hal-hal yang buruk. Kita semua tahu gitu ya, karena di internet itu semuanya ada. Mau yang baik ada, mau yang jelek juga ada. Tinggal kita menyaring apa yang semestinya dan sebaiknya kita lihat, kita gunakan, kita cari di internet tersebut. Seiring dengan pesatnya perkembangan internet, maka juga kejahatan di dunia maya juga meningkat. Itunya makanya kalau nggak penting, kita sebaiknya tidak menggunakan internet tidak sesuai yang tidak diperlukan. Jadi supaya kita terhindar dari hal-hal itu, maka kita harus menggunakan media sosial dan internet sesuai dengan porsi dan kebutuhannya. Pada usia remaja seperti anak-anak Ibu ini, penggunaan media sosial sangat tinggi. Karena usia remaja adalah kita saat-saatnya menjalin relasi, nyari teman yang seluas-luasnya. Tapi kalau kita tidak dikontrol, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, jaga sikap dan etika. Jadi di media sosial ini kita bertemu dengan banyak orang. Mulai dari anak kecil, orang tua, pokoknya semua warga Indonesia, bahkan mungkin yang ada di luar negeri, bisa melihat postingan kita. Jadi kita menjaga sikap dan etika agar dapat menghargai pendapat orang lain yang berupa posting, gambar, dan sebagainya. Dan juga menunjukkan respect atau penghargaan atau apa ya, kita menanggapi dalam situasi yang diperlukan. Jadi itu penting. Jadi kita jangan hanya kita aja yang ngomong, tapi kita tidak respect dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Yang ketiga, kita bisa menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam menulis ataupun berbicara agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara di internet atau orang yang membaca tulisan kita. Yang keempat, kiatnya adalah yang ketiga, ikuti informasi yang bermanfaat. Berkumpulnya orang-orang dari belahan dunia yang berbeda menjadikan ladang informasi yang luas di media sosial. Mau nyari apapun ada. Dari yang penting, yang baik, sampai yang tidak penting dan tidak baik juga ada semuanya. Untuk itu kita perlu filter untuk mengambil sumber informasi dari internet atau media sosial agar informasi yang kita dapatkan itu akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita mencari
info, kan kita tinggal ketik tuh misalnya di Google, mau tentang ini, bla bla bla, diketik keluar. Nah, kita itu kita saring yang mana sih yang web yang lebih bisa dipercaya. Jadi kita pilih-pilih. Karena di antara itu pasti aja biasanya ada yang isinya macam-macam yang di luar dari tulisan itu gitu. Jadi kita harus memilih yang akurat dan kredibel. Yang keempat, kita harus menjauhi toxic account. Tadi sudah dikatakan kita perlu memfilter informasi di internet dan media sosial yang kita cari ataupun kita terima. Itu juga berlaku untuk akun-akun yang kita ikuti. Karena kan kita kadang memfollow atau mensubscribe atau me-like akun orang, mengikuti gitu ya. Terkadang ada beberapa akun yang sangat direkomendasikan untuk kita ikuti. Dan ada pula akun yang tidak baik, yang membawa kita pada hal-hal yang buruk. Jadi kita harus bisa memfilternya. Nah, toxic akun itu apa sih? Akun-akun yang mengimpulsi atau mempengaruhi kita untuk melakukan hal buruk. Seperti boros, atau marah, atau bahkan akun-akun penipuan, perundungan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Jadi kita kan sudah ngikuti satu akun nih, kalau kita lihat ternyata isinya hanya membuat kita tidak menjadi lebih baik, sebaiknya ditinggalkan. Atau postingannya hanya hal-hal yang kurang bermanfaat, jadi harus segera ditinggalkan, berhenti untuk mengikutinya. Karena hal itu bisa memberi pengaruh yang negatif terhadap diri kita. Apalagi anak muda umuran seperti kalian kan, rasa ingin tahunya begitu besar. Tapi kalau kita sudah melihat, ternyata akun itu mengarah ke hal-hal yang kurang positif, sebaiknya segera ditinggalkan. Kita sebaiknya mengikuti akun-akun yang membawa kita menjadi lebih baik. Banyak pilihan untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, terakhir, manfaatkan internet dan sosial media semaksimal mungkin untuk kebaikan. Nah, itu garis bawahi kebaikan. Sebagai media yang bisa digunakan untuk berbagai hal, media sosial dan internet bisa menjadi pasar yang efektif untuk memamerkan skill, kemampuan, dan kreativitas kita. Jadi yang kita sebarkan itu yang membawa manfaat untuk orang lain. Bisa memperlihatkan misalnya kemampuan kita atau keahlian kita atau kreativitas kita. Jadi bisa orang, oh, kita tahu caranya membuat sesuatu, kita posting. Jadi orang bisa belajar dari kita, nih, pun memberi manfaat untuk orang lain. Itu yang lebih baik kita posting daripada memamerkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Ini kan kebanyakan kita makan aja kita pamerkan. Atau pergi ke sana kemari dipamerkan. Jadi itu kebanyakan nanti mungkin mengarahnya bisa jadi orang yang melihat, kalau dia berpikiran negatif, wah ini orang memandang kita bisa dianggapnya sombong atau ria atau apa gitu. Jadi sebaiknya hal-hal tersebut dihindari, walaupun mungkin kita tidak berniat seperti itu. Hal-hal yang kita posting untuk kebaikan itu bisa video, gambar, atau tulisan yang berisi personal branding atau untuk memasarkan produk. Atau bisa juga pendapat. Bisa diutarakan dengan bebas di media sosial asal ada catatannya, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita mengungkapkan pendapat ataupun opini, jangan asal ngomong. Harus bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Karena kita tadi, kalau kita salah menjelaskan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, kita bisa terkena undang-undang ITE. Misalnya ada yang tidak senang dengan postingan kita, ada yang merasa tersinggung atau seperti apa, kita bisa dituntut balik oleh orang yang itu, walaupun kita tidak menyebutkan. Apalagi kalau kita sampai menyebutkan orang yang itu, jelas kita telah melanggar undang-undang.
Undang-Undang ITE tadi. Nah, jadi kalau seandainya kita sudah memposting hal-hal yang baik di media sosial yang kita gunakan, misalnya kita nggak pernah ngomong yang nggak bagus, terus gambar-gambar aktivitas yang baik-baik yang kita posting, maka kalau kita suatu saat contohnya mau melamar pekerjaan, otomatis kan kita mencantumkan akun media sosial, biasanya diminta akun media sosialnya apa. Itu apa fungsinya untuk apa? Agar pihak HRD, Human Resource Department, yang orang yang bertugas untuk merekrut pegawai-pegawai itu, dia melihat dulu di medsosnya orang ini seperti apa, teman-temannya seperti apa. Itu bisa dilihat oleh orang. Jadi itu termasuk salah satu poin penilaian. Kalau kita memanfaatkan dengan baik dan bijak, maka otomatis media sosial itu kan berguna untuk diri kita sendiri, untuk menambah nilai jual diri kita kalau kita mau melamar pekerjaan. Jadi seperti ada pepatah, rekodmu di media sosial adalah riwayat hidupmu. Jadi apapun yang kita upload di media sosial, itu kan kalau kita menganggapnya mungkin, oh ini kenang-kenangan saya waktu di ini saya upload. Oh ini saya waktu ini. Nah itu jadi riwayat hidup kita kan, oh dia kesini, oh dia melakukan ini, oh dia berteman kesini, oh dia mengikuti ini. Nah itu, tapi kalau kita memposting atau mengupload hal-hal yang kurang bagus, otomatis kan riwayat hidup kita juga jadi kurang bagus. Kalau kita hal-hal yang positif saja, yang kita ini kan orang bisa melihat, oh dia aktivis di sini, oh dia sering mengikuti kegiatan ini. Jadi itu bermanfaat juga untuk kita. Nah, beberapa tips menggunakan media sosial. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa sekarang itu kita tidak bisa lepas dari media sosial. Karena itu sudah menjadi kebutuhan dalam masa sekarang ini, apalagi musim pandemi, kita tidak bisa tetap muka. Pasti kita banyak menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi media sosial itu dapat memberi pengaruh yang baik ataupun yang buruk bagi kita. Pengaruhnya sangat besar. Kalau kita di media sosial, lingkarannya berteman dengan orang-orang, misalnya kita suka mengikuti akun-akun yang positif, otomatis mudah-mudahan kita juga menjadi positif, kan gitu. Tapi kalau kita mengikuti akun-akun yang kurang bagus, sedikit demi sedikit mungkin nanti kita akan terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Karena itu, tentukan apa yang menjadi tujuanmu dalam bermedia sosial. Jadi sebenarnya yang mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Saya menggunakan medsos ini untuk apa sih gitu kan? Apakah untuk rame-ramean aja dengan teman, untuk pamer-pameran aja, atau untuk meningkatkan nilai diri saya kan gitu. Oh, saya mau ini, saya mau bisa membuat ini, saya upload. Oh, saya ini, saya bisa membuat materi ini, atau saya membuat kreativitas apa, membuat barang apa, bisa kita upload. Atau kita bisa jualan online, bisa juga. Jadi tujuan kita mau yang positif atau mau yang negatif dalam media sosial. Jadi kita harus menggunakan media sosial secara bijak, beretika, dan bertanggung jawab. Yang pertama, jangan asal posting konten. Tidak perlu detail mencantumkan informasi. Ibu Mas Ria, mohon maaf saya sela, waktunya tinggal 1 menit lagi ya Ibu. Oke, jaga etika dan selalu waspada dan jangan langsung percaya. Filter akun-akun yang diikuti, jangan sampai ada akun toksik. Nah, terakhir, yang harus diingat, jarimu adalah harimaumu. Jadi, dari jari kita mengetik atau kita memposting sesuatu, itu bisa mengakibatkan kita dalam bahaya kalau kita tidak bijak menggunakan jari kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mas Ria atas materi yang telah disampaikan. Tentukan tujuanmu saat berada di sosial media. Semoga banyak manfaat yang kita ambil, bukan malah mudaratnya, bukan malah tambah masalah saat kita bersosial media. Bersama-sama kita belajar hal itu semua di literasi digital, sama halnya dengan saat kita belajar mengenai satu tema berikut ini, yaitu mengenai keamanan digital, fitur PayLater sebagai transaksi berbasis online baru. Pertanyaannya adalah, amankah? Nah, yuk kita tanyakan langsung kepada seorang announcer radio, kemudian MC dan juga presenter, ada Mas Faras Ardiana. Mas Faras, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih banget sebelumnya. Thank you Mas Amal Bastian, akhirnya kita bisa berjumpa secara virtual. Dan juga saya mau ucapin selamat siang OTW sore ya untuk seluruh para narasumber. Untuk semua juga yang sudah hadir di Zoom ini, halo, selamat sore semuanya, luar biasa. Senang banget sih saya akhirnya punya kesempatan buat bisa sharing ke teman-teman. Nah, cocok nih, semua udah menanti juga ini untuk materi dari Mas Faras. Langsung aja kita mulai sekarang, silakan. Oke, thank you. Baik, di awal ini mungkin saya akan sharing by share screen juga teman-teman. Biar lebih jelas ya, biar kita juga ada yang dilihat. Gak cuma lihat saya doang nih, lebih enak lagi kalau udah ada yang bisa dilihat. Nah, kali ini sesuai dengan apa yang tadi mungkin sempat disampaikan, karena saya bakal ngomongin soal fitur PayLater sebagai transaksi berbasis online baru. Amankah? Karena memang kenapa bilang online ya, karena memang sebelumnya kita gak pernah ada yang namanya PayLater. Bayar nanti mungkin ibaratnya kalau sekarang ini kayak ngutang gitu ya. Kalau misal dulu itu jatuhnya kayak ngebon. Gak tahu ya di Banjarmasin ada istilah ngebon gak ya? Kalau di Surabaya dan Jawa Timur tuh ngebon kayaknya bayar nanti. Tapi gak tahu ya, intinya sama sih hutang. Oke, sebelum itu mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rastiana, saya lulusan ilmu komunikasi UPN Jawa Timur. Kemudian saya merupakan ser di Radio Gen FM Surabaya. Sebelumnya saya sempat di Istara. Cuman akhirnya di tahun 2017 sampai dengan sekarang saya di Gen FM. Kemudian saya TV presenter dari beberapa TV-TV lokal. Dan saya juga merupakan Master of Ceremony. Yang sekarang juga beralih ke Master of Ceremony virtual. Pandemi dan digitalisasi yang ngebikin semuanya berubah. Termasuk pola bekerja yang awal mulanya bisa secara langsung. Sekarang virtual pun juga bisa. Seperti sekarang ini teman-teman ya, akhirnya Faras punya kesempatan nih bisa main-main sama teman-teman yang ada di Banjarmasin dan sekitarnya, berjumpa bertatap wajah walaupun virtual, tapi seenggaknya ini adalah suatu hal yang baru gitu. Nah, kalau mungkin kita berbicara dulu soal PayLater. PayLater tuh apa sih? Simple, PayLater mah kalau misal kita bagi, kita translate ya, pay membayar, letter nanti. Jadi simpelnya adalah membayar nanti. Satu fitur yang sekarang juga lagi banyak dikembangkan sama banyak sekali perusahaan-perusahaan fintech. Dan Faras rasa teman-teman juga sebenarnya udah pada paham juga. Udah sering pakai mungkin ya di handphonenya, di marketplace-nya. Pasti ada nih aplikasi PayLater, tapi kadangkala ada dari kita. Pakai atau enggak sedikit ragu-ragu. Nah, kita bakal bahas. Mungkin kalau kita ngomongin PayLater yang lebih umum juga ini ada beberapa banyak sekali platform-platform PayLater di Indonesia. Mulai dari GoPay, Shopee, OVO, Traveloka, dan lain-lain. Banyak banget. Dan yang gak resmi pun juga ada. Jadi alangkah baiknya sebelum kita menggunakan, lebih baik kita konfirmasi dulu, kita cek dulu ke resmiannya, kita cek dulu legalitasnya. Kira-kira ini legal nggak? Karena kalau kita udah menggunakan PayLater yang legal, jelas akan lebih aman dibanding yang tidak legal. Oke, kalau kita ngomongin soal utang, mungkin sedikit terbesit kredit card juga utang. Terus bedanya apa nih sama kredit card? Nah, kita bakal bahas sedikit ya. Jadi yang pertama pengajuannya, kalau kita mungkin bahas pengajuannya berbeda, berbeda dari segi apa? Kalau misal nih, kalau kita ingat ya, pengajuan kredit card tuh biasanya kita mengajukan data-data yang berupa hard file, berupa kertas atau berupa apa kayak slip gaji, terus mungkin biasanya ada fotokopi KTP, terus juga ada fotokopi KK dan lain segala macamnya, segala hal yang bisa kita pegang. Artinya kita tahu kita serahinnya ke siapa, ya kan? Itu sistem pengajuan yang ada di kredit card. Berbeda sama PayLater, pengajuannya cuma foto KTP.
Foto KTP, ya foto KTP yang biasanya kita pegang gini juga fotonya. Nah, foto KTP tanpa ada slip gaji, dan foto ini akan lebih mudah tersebar dibandingkan dengan hard file yang tadi mungkin sempat kita bahas. Iya kan? Kalau tadi kita fotokopi, kita udah tahu nih ngasih ke siapa. Tapi kalau foto diduplikasi sama orang, di-download, di-copy paste, bisa jadi file baru lagi. Nah, ini satu hal yang juga perlu jadi insight baru untuk kita. Maksudnya jadi masukan lagi, jadi perhatian kita gitu. Dari sistem pengajuannya, kita menemukan sebuah celah yang harus kita amankan. Kemudian suku bunga, oke. Suku bunga sedikit berbeda ya. Kalau pay letter tuh biasanya lebih sedikit, lebih mahal. Sedikit tapi cuma hanya sedikit beberapa persen. Kemudian limit pinjaman, sama-sama fleksibel tapi pay letter tuh gak sepanjang dan gak selama credit card. Terus tenor sama, sorry. Kalau limit pinjaman yang tadi Faras maksud adalah limit pinjaman itu batasan pinjaman yang diberikan dari plan itu. Kalau pay letter itu limitnya berdasarkan dari aplikasi. Jadi kadang gak ngelihat nih kemampuan kita berapa, gaji kita berapa, gak dilihat, tapi udah limitnya segini. Misal 8 juta, 10 juta atau berapa, tergantung aplikasinya. Beda sama credit card, yang dimana mereka ngelihat slip gaji kita, ngerti kemampuan bayar kita berapa. Jadi ada limit di situ yang dikasih ke kita. Jadi sebenarnya lebih kontrol yang mana bisa dipahami ya. Jadi yang udah jelas lebih kontrol ya sebenarnya kartu kredit, karena dia tahu kemampuan bayar kita berapa. Akhirnya pinjem, apa ngasih pinjamannya juga sesuai dengan kemampuan kita. Tenor di sini sama-sama fleksibel, cuman lebih panjang credit card. Dan keamanan, nah kalau credit card, keamanan yang kita tahu adalah tanda tangan. Kalau sekarang ada kebijakan baru pakai PIN, nah pakai password ya, kayak debit card gitu. Itu keamanan yang ada di credit card. Nah, kalau keamanannya pay letter gimana? Kan nggak ada fisiknya, kan kita nggak datang. Keamanannya ada dua, yang pertama menggunakan PIN, jelas pakai password. Dan yang kedua adalah dual verification. Nah, yang kedua pakai dual verification. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah dapat kode, biasanya abis login apa gitu ya, login di salah satu akun terus dapat kode via SMS. Nah, itu namanya OTP, one time password. One time password ini fungsinya untuk mengklarifikasi atau memvalidasi bahwa yang login ini beneran punya teman-teman sendiri. Maksudnya yang login ini ya teman-teman gitu, bukan orang lain. Makanya OTP ini jangan sampai tersebar. Keamanan yang berbeda dari credit card, oke? Jadi bedanya kalau pay letter tuh ada OTP, dan kode OTP ini sudah pernah dijelaskan sama pihak bank, mereka nggak pernah minta kode OTP ke nasabahnya. Pihak pay letter pun, pihak platform pun juga nggak pernah minta kode OTP. Jadi hati-hati kalau ada yang minta, jelas itu indikasi penipuan. Terus kira-kira dari beberapa hal yang tadi udah kita tahu, menguntungkan atau merugikan. Sebenarnya di sini yang Faras bakal share tuh menguntungkan atau merugikan, sebenarnya balik lagi ya, ini semua potensi. Bisa dihindari, dan kayaknya juga kalau misal kita nggak perhatian bakal terjadi. Makanya perlu kita tahu dulu nih teman-teman. Yang pertama keuntungannya, keuntungan pay letter, jelas prosesnya lebih cepat karena bisa dilakuin di mana aja. Apalagi di era digital sekarang ini, buat daftarnya nggak perlu keluar rumah, belanjanya juga nggak perlu keluar rumah. Iya kan? Semuanya via klik-klik-klik, cair, beli barang, udah kita bisa jalan-jalan pakai pay letter, prosesnya lebih cepat. Tenornya bervariasi, jelas ya, karena sesuai kita mau liburan, bayarnya mau kali berapa, misal kali 3 bulan, kali 12 bulan. Terus banyak promo menarik. Nah, banyak promo menarik bisa kita manfaatin karena pay letter ini juga merupakan fitur baru yang lagi dikembangkan sama banyak sekali perusahaan-perusahaan fintech. Lagi-lagi, setiap ada program baru, setiap ada produk baru, terus dia ngejar untuk konsumennya bisa pakai, pasti dikasih iming-iming promo. Nah, ini bisa kita manfaatin. Tapi ingat, jangan sampai terjerumus, ya kan? Memanfaatkannya harus dengan bijak. Karena ya lagi-lagi pay letter adalah sifatnya hutang. Kerugiannya apa dong terus sana? Ini ada beberapa kerugian. Satu, berpotensi pemborosan. Karena mungkin bisa berpotensi pemborosan ya, karena sebelumnya mungkin kita kalau mau beli apa-apa nabung dulu gitu ya. Tapi karena ada pay letter, terus mudah tinggal klik-klik-klik-klik bisa. Ya akhirnya beli barang-barang yang kadang gak berguna. Faras pun juga pernah, jangan khawatir. Tapi sama-sama gimana cari kita untuk yuk gitu loh, kita bisa berubah ya. Faras juga sama gitu, kadang udah beli apa, udah nyampe di rumah,
selisih berapa hari gitu ngerasa kayak ini ngapain ya beli ini ya, ngerasa kayak buat apa ya, itulah barang-barang yang kadang nggak penting kita beli. Jadi ini berpotensi pemborosan, menambah hutang, jelas menambah hutang. Karena tadi awalnya mungkin kita nggak ngutang, tapi karena dengan kemudahannya pay later, kita beli barang-barang yang kita nggak butuh, akhirnya menambah hutang. Pengelolaan keuangan jadi kacau kalau misal hutang kita, beli kita terlalu banyak nih daripada pendapatan kita. Karena pay later ini sifatnya dia ngasih pinjaman nggak sesuai dengan kemampuan kita, karena dia lihat slip gaji, dia cuman ya limit dari aplikasinya aja. Kalau limitnya gede, kita bisa belanja lebih gede daripada gaji kita. Nah, itu yang kadang kita juga perlu bijak. Denda yang berlaku. Nah, ini sebelum kita sebelum kita pakai pay letter, ada pentingnya, ada kalian kita harus ngelihat dulu nih teman-teman. Kira-kira dendanya udah sesuai nggak? Udah masuk akal belum? Kalau emang dirasa masuk akal, teman-teman setuju ya silahkan. Tapi kalau enggak ya jangan. Artinya jangan sampai udah telanjur telat bayar dan segala macamnya, terus tiba-tiba, yah, ini ternyata dendanya gede. Jangan sampai kayak begitu ya. Jadi kita harus konfirmasi di awal. Dan yang terakhir, menurunnya skor kredit. Kalau misal nih, kita telat bayar gitu ya. Pay later ini walaupun online, tapi dia tentunya akan tersambung dengan akun rekening kita atau bank nama kita ya. Skor kredit kita di bank-bank konvensional. Artinya apa? Artinya nih, ya jangan sampai terjadi ya, cuman kemungkinan dan potensinya kalau misal kita ada telat bayar di pay letter bermasalah, nama kita terblacklist di pay letter. Belum tentu cuman hanya di pay letter dan sistem online aja. Bisa jadi itu akan terus namanya akan berkaitan dengan bank konvensional. Dan takutnya kalau misal kita ada mungkin mau KPR rumah atau kita mau ada kredit mobil, bisa jadi tersendat, bisa jadi bermasalah karena ada pay letter kita yang nilainya kecil yang mungkin dulu lupa kita bayar. Nah, itu bisa jadi sebuah masalah. Jadi, mungkin ada banyak orang yang kadang nggak sadar gitu ya. Pay letter kan cuman online. Pay letter kan ya online doang gitu. Pasti nggak nyambung. Jangan salah. Pay letter walaupun online, tapi dia terintegrasi secara langsung kepada rekening-rekening kita yang ada di bank konvensional. Nama kita, KTP kita tentunya akan lewat stick OJK. Jadi kayak ibaratnya BI checking, kayak gitu ya. Sejenis, jadi ini tentunya jadi perhatian kita ketika menggunakan pay letter. Apakah ini aja? Yakin ini aja? Nggak ada lagi? Waduh, ada satu hal yang juga bisa menjadi fokus kita teman-teman. Ada satu hal yang juga nggak boleh kita lupakan, yaitu adalah ancaman keamanan identitas. Ini sebenarnya satu hal yang sangat penting, yang jauh lebih mahal daripada beberapa hal yang udah Farah sebutin tadi. Keamanan identitas kita bisa jadi bocor. Inilah yang harus kita sama-sama jaga gitu ya. Karena ya balik lagi, kalau kita pay letter hutang ya, ada yang lebih besar daripada pemborosan, ada yang lebih besar daripada terlilit hutang, adalah ancaman keamanan identitas. Ini yang perlu kita menjadikan fokus bersama-sama gitu loh ya. Jangan sampai apa yang kita lakuin, jangan sampai mungkin apa yang kita lakuin ini tanpa adanya pengetahuan lebih, akhirnya ya secara nggak sadar nama kita bocor, akun kita bocor. Dan itu terjadi banyak di beberapa website-website resmi, perusahaan-perusahaan gede. Bahkan yang terbaru kemarin ada kabar, ada berita yang Faras dapetin, itu dari badan aku lupa namanya apa, tapi itu punya negara dan itu kabarnya dihack. Kalau mungkin teman-teman baru dapat kabar itu, sudah baca kemarin. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Digital memang aman, artinya aman dalam artian memiliki pengamanan-pengamanan tertentu. Kayak misal nih platform apa, pasti mereka punya keamanan tersendiri. Tapi seaman-amannya yang namanya perusahaan digital, seaman-amannya sebuah platform, seaman-amannya apapun itu, tentunya akan ada sedikit celah untuk orang lain bisa membobol. Celahnya ada dua. Yang pertama, dia mau ngebobol servernya, artinya dia mau langsung ngerusak nih rumahnya terus ambil data-datanya, atau dia berusaha untuk mencuri data-data kita. Itu dua hal yang akan bisa terjadi, teman-teman. Jadi nggak cuman kita pasrahin ke yang punya aplikasi dong, nggak, tapi kita sebagai pemilik data, pemilik identitas, kita juga harus waspada, karena kadangkala banyak nih yang kadang kita nggak sadarin
tapi itu ternyata membocorkan data kita sendiri. Kayak contohnya mungkin ada posting-posting di sosial media gitu ya. Ada mungkin kita secara nggak sengaja pamer ya punya SIM akhirnya kita foto. Nah ternyata data-data itu bisa dicatat sama orang lain di banking sama dia, dicatat gitu. Ketika kita posting apalagi rumah kita seperti apa, nomor berapa masuk ke foto. Terus mungkin ada apa, paspor, foto kita bangga punya paspor baru. Data-datanya bisa kami. Nah kadang lah yang akhirnya secara tidak langsung bisa terjadi. Tapi di sini ada beberapa keamanan dan modus-modus kejahatan yang juga terjadi di beberapa orang, di beberapa kasus. Contohnya yang pertama nih, email diretas, terus pelaku menggunakan akun PayLater korban untuk bertransaksi. Ini ada satu kasus yang memang sering terjadi. Jadi hati-hati email, kalau kita mungkin tahu email kita ya, email jangan lupa passwordnya, dan kalau bisa email itu benar-benar harus kita jaga gitu ya. Jadi jangan rasa email kan duitnya, nggak ada masalah loh, jangan salah. Lewat email itu nanti akan bisa menyambung ke rekening, bisa nyambung ke akun PayLater dan lain segala macamnya. Terus yang kedua ada telepon atau SMS atau email nyasar yang minta one time password, OTP yang Farah sebutin tadi. Memang ini ada orang oknum-oknum jahat ya, yang dia mengatasnamakan dari bank terus bilang, boleh diberitahukan kepada kita untuk kode OTP-nya, terus dia bilang bakal kasih hadiah dan lain segala macamnya. Jangan pernah percaya. Kode OTP atau one time password biasanya berupa dengan ya 6 angka atau 6 huruf yang dikirimkan melalui SMS ataupun email. Ini jangan diberikan ke orang lain ya, apalagi yang kita gak kenal. Karena kalau kita berikan, yang terjadi adalah akun kita bisa diakses sama dia 100%. Kalau misal ada hutang, maksudnya ada limit yang gak kepake, misal ya ada duit yang bisa ditarik, sama dia ditarik, kita gak dapat apa-apa, duitnya lari ke dia. Dan pihak bank pun juga ngerasa bahwa ya ini ditarik sama yang punya gitu, karena dia udah punya OTP-nya, padahal enggak. Nah makanya OTP ini jangan sampai kita bagiin. Terus ada juga penipuan nih via WhatsApp, kirimin link atau tautan palsu yang berbahaya. Kalau misal kita klik, nanti kita bakal diarahin untuk mengisi data pribadi, termasuk kode PIN ATM, nama ibu kandung, dan data penting lainnya. Ini terjadi. Ada di salah satu bank, Farah alhamdulillahnya belum pernah ngalamin, cuman teman-teman ada beberapa yang cerita dan sharing. Kalau dia itu pernah ngeklik ada satu website, itu mirip banget sama sebuah bank, Faras gak sebutin namanya, tapi itu ada kalau misal dicermatin di websitenya, ada satu huruf yang dia memang sengaja typo, salah ketik. Ya, itu ada. Jadi kayak misal kita harus cermat, kita harus ngelihat ejaannya bener gak. Ada kadang satu kata yang disempilin di situ, kadang kita gak notice, kadang kita gak tahu kalau itu salah. Nah, kita anggapannya, oh mungkin emang salah aja servernya. Enggak. Itu bisa jadi sebuah penipuan, website palsu yang dibikin sedemikian rupa mirip website resmi, terus kita masukin password dan lain segala macamnya. Masuknya bukan ke bank yang kita tahu, tapi masuknya ke orang jahat yang ngebikin website palsu. Bisa dipahamin ya. Jadi hati-hati ketika kita mungkin kalau misal dapat link-link yang mencurigakan, lebih baik nggak usah diklik. Udah, jangan diklik, jangan tergiur ada apa kuota gratis. Oh itu jangan tuh. Palsu. Karena pandemi gini gak ada orang-orang yang suka bagi-bagi gratisan ya. Kalau gak Baim Wong. Oke. Nah terus biar aman gimana? Mas Farah, sorry biar aku salah. Waktunya tinggal 1 menit ya mas ya. Oke. Siap. Waktu kita gak panjang teman-teman. Mungkin sedikit share aja. Yang penting ini beberapa hal yang perlu Farah sampaikan. Yang pertama, jangan pernah upload foto selfie dengan pegang kartu identitas KTP, SIM, NPWP, dan lainnya. Karena ini bisa digunakan sebagai alat untuk mendaftar, entah itu pinjaman online dan lain segala macamnya. Jangan kasih kita KTP ke orang lain ya. Kalau misal perlu kasih foto KTP, Farah saranin diberikan watermark. Watermark itu seperti editan ya, kayak misal ini KTP gitu ya, misal ini KTP. Ini dikasih tulisan editan aja di sini, kepentingannya untuk apa, tanggal berapa. Suatu saat kalau misal ini share fotonya, teman-teman tahu meminta pertanggung jawabannya ke siapa, oke? Ditulis aja, dikasih kayak watermark. Watermark itu seperti editan tulisan yang agak transparan. Jangan kasih, bagikan kode OTP dan pasang PIN atau sidik jari, oke? Rajin ganti password, habis kalau misal pakai transaksi online di device umum, kalau bisa langsung di lock out, segera blokir kartu kredit ataupun debit,
ataupun pay letter kalau misal dirasa ada sesuatu yang janggal, ada orang lain yang berusaha untuk minta OTP, dan langsung lapor call center atau customer service. Udah, teman-teman kalau misal punya apa, kartu kredit, kartu debit, atau punya pay letter, mulai sekarang mulai harus ngelihat nomor call centernya berapa. Sewaktu-waktu kalau misal kita butuh, telepon kemana tahu, oke? Sedikit itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, juga bermanfaat. Kalau misal ada pertanyaan lainnya, boleh langsung aja dikirim dan ditulis di kolom chat. Terima kasih, stay safe guys. Thank you Mas Faras untuk materi yang telah disampaikan. Fitur pay later sebagai transaksi berbasis online baru amankah? Kalau bagi saya agak harus jaga diri Mas Faras ya, kalau saya loh, karena bocor banget nih kalau udah belanja online ya. Oke, dari sini kita langsung aja bergerak menuju ke materi terakhir kita teman-teman, yaitu dengan subtema budaya digital menjadi masyarakat digital yang pintar. Bagaimana caranya? Kita tanyakan langsung kepada guru SMKS ISPI Banjarmasin. Kita langsung berkenalan dengan Bapak Sodihin SPD. Pak Sodihin, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang juga. Ini baik. Sudah sore ya Pak? Sudah sore ya di sana ya? Oke, baiklah. Saya ikut sore aja deh kalau gitu. Apabila sudah siap, Pak Sodihin, bisa langsung dimulai materinya. Silakan. Boleh, oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya. Kayaknya materi yang mau Bapak sampaikan ini sudah hampir diborong semuanya oleh pemateri yang lain. Paling ada perbedaan sedikit-sedikit aja. Jadi gini, materi yang mau Bapak sampaikan itu adalah tentang digital culture ya. Digital culture menjadi masyarakat digital yang cerdas atau pintar. Oke, lanjut. Yang pertama yang perlu kita ketahui dulu itu tentang apa itu digital culture ya. Untuk digital culture adalah sebuah konsep atau gagasan bahwa teknologi dan internet secara signifikan membentuk cara berinteraksi. Jadi kita itu kan biasa kalau misalkan kalau budaya kita di masyarakat tuh kalau kita komunikasi itu secara langsung ya, tapi sekarang kita komunikasi bisa tanpa secara langsung, artinya bisa melalui internet. Oke. Terus menjadi masyarakat digital yang pintar itu ada 7 ya, menurut Bapak ada 7 yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu memahami jejak digital Anda, melindungi identitas digital Anda, berkomunikasi secara bertanggung jawab, menerapkan interaksi online yang positif, menjadi pemikir yang kritis, mengenali berita palsu, dan verifikasi. Mungkin di materi yang ini ada sebagian ya hampir mirip-mirip dengan materi dari narasumber sebelumnya ya. Oke, yang pertama memahami jejak digital Anda. Memahami jejak digital Anda itu apa sih yang mau kalian bagikan ke media sosial? Itu yang pertama tentang postingan. Ya, tadi seperti dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, postingan. Postingan itu jangan asal posting. Misalnya kayak tadi dari narasumber Pak Paras tadi ya, katanya KTP. Ya, jangan sampai posting pool atau kalau emang diperlukan juga untuk sesuatu harus ada ciri gitu supaya nggak disalahgunakan. Terus kalian juga postingan, jangan sampai postingan itu mengandung unsur sara ya. Mending kalau postingan itu perbanyak aja postingan yang berkaitan dengan hal-hal positif. Apalagi kita nih sebagai warga Indonesia ya, warga Indonesia yang dengan berbagai budaya, kita harus mengenalkan budaya kita ke dunia. Budaya kita ke dunia, jadi postinglah hal-hal yang berkaitan dengan budaya kita. Contoh saja misalkan kita nih kan kayak kemarin baru-baru aja kita ada Sumpah Pemuda ya, merayakan Hari Sumpah Pemuda. Bikin aja postingan tentang Sumpah Pemuda. Jadi biar orang lain tahu, oh kita sebagai warga yang
masih menghargai gitu, masih mengenal atau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terus lanjut tentang hal-hal yang disukai, hal-hal yang disukai dan tidak. Jadi biasakan kalian memposting ataupun kalian mencari postingan tuh tentang hal-hal yang positif, yang baik ya, jangan sampai enggak. Terus jangan sampai juga kalian ketika men-share itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Contoh saja misalkan men-share tentang informasi-informasi yang enggak jelas asal usulnya kayak gitu. Terus ada selanjutnya tentang pesan ke teman online. Nah, ini pesan ke teman online zaman sekarang ya. Kalian emang mungkin bebas ya ngirim pesan, menyampaikan sesuatu ke orang lain itu bebas, tapi ingat hati-hati. Kalau kalian salah-salah informasi akan membuat orang lain marah atau tersinggung atau itu berkaitan dengan hal-hal yang melecehkan orang lain, pada akhirnya itu bisa kena undang-undang ITE tadi yang seperti Ibu Masirah bilang tadi ya. Jadi itu semua bisa dipidanakan. Lanjut. Nah, yang kedua berikutnya adalah tentang melindungi identitas digital Anda. Nah, ini seperti yang sebelumnya juga tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, itu tentang privasi ya. Privasi Anda. Jadi privasi Anda, hal-hal yang mungkin berkaitan dengan diri Anda, jangan pernah kalian share seenaknya. Contoh misalnya kalian di salah satu media sosial mungkin mengisi data diri, itu nggak perlu aja, nggak perlu lengkap-lengkap lah. Contoh misalnya di bagian bionya ya, di kayak nggak perlu sampai lengkap, alamat rumah lengkap, terus email lengkap, nomor handphone lengkap, terus apa namanya kebiasaan-kebiasaan lain, itu nanti disalahgunakan dengan orang lain kalau misalkan ada orang lain yang menggunakan mengambil kesempatan untuk berbuat jahat. Terus keamanan, nah ini keamanan, pakailah keamanan itu yang benar-benar orang lain nggak akan nyangka. Misalnya kalian kan sudah bikin, misalnya ada mengasih tanggal lahir di bagian bio kalian, misalkan di media sosial. Ternyata keamanan kalian juga tanggal lahir kalian, itu bisa dicoba dengan orang lain loh. Orang lain bisa menggunakan media sosial kalian, makanya keamanan itu benar-benar yang unik. Ya, dan kalau bisa sering-sering diperbaharui. Terus lanjut lagi tentang berkomunikasi secara bertanggung jawab. Nih, berkomunikasi secara bertanggung jawab, yang pertama menerima. Nah ini ketika kita menerima informasi atau menerima pesan dari orang lain, dibaca benar-benar, dilihat dulu, dipastikan informasinya ini apa. Jadi kalian bisa menerima, oh ini ternyata informasi benar, informasi salah, atau informasi yang emang nggak penting, misalkan gitu. Jadi kalian bisa merespon atau menanggapi informasi tersebut secara bijak, ya. Terus membuat pesan atau membuat konten atau membuat apapun itu yang berkaitan di media sosial juga harus hati-hati, jangan sembarangan, ya. Terus audiens, nah ini berkomunikasi dengan orang lain, kalian harus kenal audiens kalian itu siapa, atau orang yang kalian ajak bicara itu siapa, atau tujuan kalian berbicara itu ke siapa. Jadi jangan sembarangan, ya. Itu masih tadi berkaitan dengan etika. Kita lanjut tentang ya menerapkan interaksi online yang positif. Nah, ini seperti yang Bapak bilang tadi, kenali audiens Anda dan memiliki rasa empati. Jadi kalau kita mengenal dengan audiens kita, kita akan berbicara dengan orang lain tuh enak gitu. Artinya gini, ketika berbicara dengan seorang guru atau seorang yang lebih tua dengan kalian, kalian bisa menyusun atau memikir, oh kata-kata yang tepat tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu. Jangan asal-asal kalian, misalkan ketika menghubungi seseorang, langsung aja, kamu, misalkan kayak itu. Nggak ada salam atau apapun itu. Ya. Itu untuk menerapkan interaksi online yang positif. Kita lanjut. Ini, menjadi pemikir yang kritis. Jadi, kita sebagai masyarakat, masyarakat digital yang mengerti budaya harus menjadi orang yang kritis ya.
Contoh misalkan gini, seperti kita dapat informasi. Kita cek dulu informasi itu fakta atau opini. Apalagi itu informasi sebuah berita. Jadi harus cek dulu ini fakta atau opini. Kalau fakta, kalau emang perlu di-share ya silahkan share. Kalau emang itu cuma opini dan itu akan menyebabkan hal-hal yang negatif, yang akan jadi tanggapan orang negatif, mending nggak usah. Ya, itu terus ini produk informasi dan iklan. Nah ini berkaitan dengan kata Mas Fars tadi soal produk-produk ya. Kalau kita ada iklan atau apapun itu, jangan sampai kita terlena ya. Belanjalah seperlunya gitu. Jangan asal beli, setelah dipikir-pikir lama-lama kok lah kenapa aku beli ini kan gitu. Jadi kita harus bisa berpikir kritis ya. Lanjut. Nah, mengenali berita palsu. Sedikit mengenali berita palsu itu yang pertama kalian harus selidiki sumbernya dulu. Selidiki sumbernya. Dari mana sih kalian dapat berita ini awalnya? Oh ternyata yang nge-share baru ini teman saya. Kalian tanya lagi dengan teman kalian. Kalian dapatnya dari mana? Misalnya dari seorang A. Misalnya seorang A itu siapa? Gitu. Terus periksa tanggalnya. Kayak aja ketika nge-share dari si A itu tanggalnya itu tanggal tahun berapa? Misalkan itu. Bisa ulang gitu kan. Terus cek fotonya. Misalkan ada foto, tertera foto. Misalkan kan dicek dulu. Oh itu foto. Oh ini kalau nggak salah foto ini tahun 2004 ini fotonya kok baru keluar di 2021 gitu kan. Terus amati apakah ada format yang tidak wajar. Nah ini format yang tidak wajar misalkan kayak gini kita kan ada kadang mendapat informasi selamat Anda mendapatkan uang sebesar 100 juta dari PT bla 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 misalkan. Tolong isi data diri Anda. Jadi kalian harus lihat dulu ini kalau dari perusahaan resmi kok nomornya kok bukan nomor perusahaan gitu. Artinya nomornya kok nomor seperti nomor orang biasa dan itu pun kadang nomornya biasa aja gitu. Jadi kalian harus bisa melihat dengan benar gitu. Terus periksa buktinya, jangan cari tahu dari laporan lain. Nah jadi diperiksa dulu, dicari lagi dari yang lain, apakah informasi yang disampaikan ini benar atau enggak. Kita lanjut ke tahapan verifikasi. Nah ini, verifikasi adalah pemeriksaan informasi untuk mengetahui apakah informasi itu fakta, palsu, opini, atau rumor, hoax. Nah kalau apabila informasi yang kita dapat itu fakta, ya tadi seperti Bapak bilang tadi silahkan di-share. Kalau itu tidak mengganggu orang lain. Jangan juga kalau misalnya emang itu fakta, tapi itu akan mencemarkan nama baik orang lain, atau itu akan membuat kerugian bagi orang lain, itu nggak usah lah. Nggak usah, malah kalian harus stop. Takutnya ya itu tadi, itu jadi pencemaran nama baik ya. Terus kalau misalnya berita palsu, gimana sih kalau misalnya dapat berita palsu? Ya kalau bisa kita laporkan, ya laporkan gitu. Nah, biasa kan kalau misalkan kita dapat berita palsu, misalkan ada berita bahwasannya ini si A mengalami sesuatu, misalkan gitu. Kecelakaan, misalkan. Si A mengalami kecelakaan, terus informasi diinformasikan ke keluarga, gitu. Ternyata kalian cek, oh beritanya ini palsu. Dan ini, orang-orang yang menyampaikan ini ternyata mau menipu kita, gitu. Misalkan, atau menggunakan telepon, misalkan. Kan banyak tuh sering kadang kayak gitu. Di telepon, katanya, keluarga meninggal karena kecelakaan perlu pertolongan cepat misalkan gitu terus meminta uang kadang itu kalian harus hati-hati juga gitu. Nah ini berita opini. Kalau ini opini misalnya itu cuman berupa pendapat juga jangan coba-coba kalian share seenaknya juga dilihat dulu ini pendapat orang benar atau enggak gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar lah di sini. Terus ada yang namanya rumor atau hoax. Nah, hoax artinya berarti sudah dipastikan itu nggak benar sama sekali. Kalau sudah nggak benar sama sekali ya kalian harus nggak usah di-share sama sekali untuk hal itu gitu. Nah, terus gini, kalau kita berkaitan dengan sosial tentang digital culture atau budaya dalam berdigital,
kalau zaman sekarang ini kita di masa pandemi ini ya emang sangat membutuhkan kita gitu, membutuhkan yang namanya media sosial atau menggunakan yang namanya internet ya, apalagi kita yang awal-awal kemarin itu bahkan untuk membeli makan, untuk membelanja sesuatu kita emang memerlukan internet gitu. Jadi di sini kita belajar tentang gimana sih cara kita berbudaya yang benar tuh kayak gimana gitu. Jadi jangan sampai kita salah dalam menerapkan budaya berdigital gitu. Jangan sembarangan ya. Terus mungkinlah untuk dari Bapak sendiri pun materi yang Bapak sampaikan ini sudah hampir mirip-mirip dengan pemateri yang sebelumnya ya. Jadi kayaknya jelas saja kayaknya kalau dari pemateri-materi sebelumnya juga. Ya, mungkin itu aja yang dari saya sampaikan hari ini. Terima kasih, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodin, terima kasih atas materinya. Dan langsung saja teman-teman, kita akan menjawab pertanyaan satu demi satu dari para peserta yang sudah mengajukan pertanyaan di kolom chat. Nanti setelah pertanyaan Anda kita bahas di segmen Q&A, langsung saja bisa kirim data pribadi Anda ke admin Q&A untuk peserta yang terpilih pertanyaannya. Akan kami transfer pulsanya langsung ke nomor telepon Anda. Jadi jangan menuliskan nomor telepon di kolom chat ya. Japri ke admin Q&A. Untuk pertanyaan pertama datang dari Muhammad Arif Akbar untuk Bapak Huda. Pertanyaannya adalah, tadi sudah dijelaskan bahwa media digital hampir digunakan untuk semua aspek kehidupan. Namun kita tahu bahwa mungkin tidak semua orang mampu untuk menggunakan alat ataupun device digital yang dimaksud seperti e-wallet atau e-money untuk pembayaran non-tunai dan lain-lain. Apakah ada solusi untuk masalah tersebut? Silakan Pak Huda. Ya, terima kasih Mas Akmal ya. Kalau bagi teman-teman yang masih awam, ini adalah apa ya, perkembangan dunia transaksi dunia kita ya, dunia digital ini sesuatu yang tidak mungkin ditolak ya, sesuatu yang tidak bisa tidak harus kita lakukan. Oleh karena itu ya harus belajar, belajar dan belajar ya pada lingkungan kita, bagaimana memanfaatkan media digital itu termasuk e-money dan sebagainya itu, karena ini perkembangan finansial kita sudah sampai di situ. Kalau kita tidak mau belajar, maka kita akan tertinggal oleh perkembangan itu sendiri atau tertinggal dari platform digital yang berkembang sekarang ya, e-money dan sebagainya itu suatu keharusan. Jadi kita harus belajar untuk mampu untuk itu, dan tentunya belajar yang baik ya, belajar yang aman, dan tentunya harus kritis ya, kritis dalam artian mampu berpikir rasional, mempertimbangkan apa yang kita lakukan dalam platform digital itu, dan yang kedua adalah mampu mempertimbangkan dengan bijak aspek positif dan negatifnya, sehingga kita tidak akan terjerumus di dalam pemanfaatan media digital, terutama e-money itu ya, e-digital itu, e-money kepada hal-hal yang sifatnya tadi ada pertanyaannya, menimbulkan dampak boros dan sebagainya itu. Ya, kembali bahwasanya kita harus mampu berpikir rasional, jangan mudah emosional ya di dalam melaksanakan transaksi-transaksi digital itu demi keamanan kita bersama gitu ya. Tentunya itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Uda. Ya, balik lagi kontrol diri pada saat kita menggunakan fasilitas-fasilitas atau aplikasi semacam itu. Dari Bapak Uda, saya langsung geser lagi untuk membacakan pertanyaan dari Akbar. Pertanyaannya adalah, ini pertanyaan untuk Ibu Masriah, mohon maaf. Jika kita mempunyai akun yang sudah lama digunakan dan ada orang yang membuka apa saja yang sudah kita upload atau posting di akun medsos itu, atau juga bisa disebut menyelam atau stalking, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus memblokir orang tersebut? Oke, contohnya ini mungkin seperti ini Bu gambarannya. Jadi dia mempunyai akun sudah lama tidak digunakan, sudah banyak yang diposting, tapi ada juga nih orang yang stalking di akun tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus memblokir orang tersebut? Ibu Masriah bisa dijawab. Menurut Ibu, kalau
apa yang kita upload itu hal-hal yang bagus, tidak apa-apa orang pengen melihat. Tapi kalau seandainya yang kita upload itu hal-hal yang kurang bermanfaat atau memberikan apa feedback yang jelek untuk orang, kan sebenarnya postingan kita itu bisa kita hapus terlebih dahulu. Itu telah tadi yang sudah Ibu sampaikan bahwa kita harus bijak dalam memposting. Jadi kalau sudah terlanjur posting yang jelek, kalau sekiranya itu dirasakan nanti kalau dilihat orang kurang bagus, ya kita hapus, batalkan yang sudah di-upload. Tapi kalau sudah terlanjur, kalau yang bagus yang kita upload, orang lihat ya nggak apa-apa kan. Orang karena kita menguploadnya ke publik loh, kecuali kita memprivat. Jadi kita jangan bisa membatasi kan, kalau misalnya saya mau ngupload yang bisa lihat postingan saya ini siapa saja. Kecuali orang tersebut menstalking, walaupun sudah di private itu kan kayak ngehack, itu baru bisa kena undang-undang ITE. Tapi kalau memang kita menaruhnya di publik, orang melihat, ya kalau menurut Ibu tidak masalah. Namanya juga sosial media ya Bu. Namanya juga sosial media gitu kan, siapa kan kita sendiri yang benar. Apa sih dia buat biar orang tahu kan apa yang kita lakukan gitu. Iya benar sekali ya. Pinter-pinternya kita aja tahu siapa yang ada di akun kita gitu ya, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, begitu. Kalau memang memunculkan masalah, diblokir nggak masalah, gitu ya Bu ya? Iya. Oke, Bu Mas Ria, terima kasih banyak. Dari Bu Mas Ria, saya geser lagi menuju ke pertanyaan ketiga. Ini datang dari, sebentar, dari Nur Fadila untuk Mas Faras. Pertanyaannya adalah, jika handphone hilang, bagaimana cara membayar pay later? Dan jika terjadi, jika handphone hilang, bagaimana cara membayar pay later? Dan jika terjadi kesalahan tidak dapat dibuka dari akun yang terkait dengan pay later, apa yang harus dilakukan? Mas Faras, mohon pencerahannya, Mas. Yep, thank you banget. Mas Akmal udah dibacain untuk pertanyaannya, dan baru saya unmute untuk menjawab. Ini barusan aja tadi pertanyaan yang muncul ya, oke gimana kalau misalnya handphonenya hilang? Sebenarnya yang paling penting adalah pertama menurut Faras adalah bikin surat kehilangan ke kantor kepolisian. Paling nggak lapor gitu teman-teman ya, tujuannya apa? Mungkin oke, itu nggak bakal ketemu, misal katakan hilangnya udah dibawa orang gitu, lari gitu ya, kemungkinan ketemunya oke, kecil. Tapi sebenarnya yang terpenting adalah surat kehilangan itu. Dengan surat kehilangan itu yang dikeluarkan resmi dari pihak kepolisian, nantinya surat kehilangan ini bisa kita ajukan untuk ke platform-platform terkait. Jadi kita bisa hubungin selanjutnya, kita konfirmasi. Bukti kehilangannya apa? Misal seperti itu, bukti kehilangannya tunjukkan surat kehilangan yang sudah dilaporkan ke kantor kepolisian. Jadi yang terpenting adalah segera hubungin platform terkait, karena takutnya bukan cuman kita telat bayar, tapi takutnya ada limit sisa kita yang dipakai sama orang lain. Nah, sama si maling handphone ini, makanya itu yang perlu jadi kewaspadaan kita ya. Jadi yang paling penting adalah sebenarnya mungkin pertama mungkin Faras rubah, yang pertama bisa telepon ke platform terkait untuk pemblokiran dulu, abis itu langsung laporkan kehilangan ke kantor polisi. Minta suratnya, ketika sudah ada surat kehilangannya bisa langsung dilakukan untuk pemprosesan. Biasanya kalau memang dibutuhkan ya oleh pihak platform, bisa diberikan aja untuk mungkin bisa dibuka aksesnya, bisa dipindah ke handphone lain, atau mungkin di-resetkan karena mereka yang memiliki akses. Jadi mungkin itu sih yang perlu dilakuin ya. Pertama segera blokir ke platform terkait, dan yang kedua silakan langsung segera bikin surat kehilangan dari kantor kepolisian. Oke, Mas Faras, terima kasih. Jangan biarkan orang-orang yang mungkin saja mengambil handphone Anda atau handphone Anda hilang dipegang sama orang lain memanfaatkan fasilitas limit sisa yang masih banyak. Apalagi kalau limitnya jutaan. Aduh, sayang banget. Jangan ya. Langsung blokir, teman-teman. Dari Mas Faras kita langsung menuju ke pertanyaan ketiga. Maaf, terakhir ya. Oke, untuk Bapak Sodihin, ini datang dari Abdullah, Pak. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan menanggapi suatu berita itu benar atau real dari sumber terpercaya, akan tetapi salah diartikan atau dengan asumsi yang berbeda dan menyebar? Sebentar, saya berusaha untuk menangkap pertanyaan ini. Bagaimana cara menanggapi suatu berita itu, apakah berita benar dan real dari sumber terpercaya, akan tetapi salah diartikan atau diasumsikan
oleh pembaca dan akhirnya menyebar. Bagaimana menurut Pak Sodihin? Berarti maksudnya gini ya, ini ada sebuah berita, beritanya itu benar ya, beritanya benar, tapi kita yang baca salah artikan gitu ya maksudnya. Betul, betul. Salah diartikan oleh pembaca dan akhirnya dia menyebarkan juga. Menyebarkan juga gitu ya. Nah ini kalau menurut saya, yang menyebarkan harus konfirmasi bahwasanya apa yang disampaikannya itu salah gitu. Salah paham gitu. Jadi biar orang yang pertama disebarkan itu meminta sebarkan lagi ke orang lain bahwasanya apa informasi itu salah paham gitu, bukan itu yang dimaksud sebenarnya gitu. Perlukah ada klarifikasi ya Pak Sodihin ya? Klarifikasi berita begitu. Jadi ada postingan yang kedua setelah postingan pertama. Iya. Setelah postingan pertama harus ada postingan kedua lagi, yaitu postingan klarifikasi bahwasanya postingan yang pertama itu kita salah ngasih info. Ya. Gitu. Yang kedua ini yang pembenaran dari informasi yang pertama gitu. Oke, baik, diluruskan begitu ya untuk informasi yang mungkin salah kaprah diterima oleh para pembaca. Baiklah, terima kasih Pak Sodihin atas jawabannya. Dan saya juga akan langsung bisa menyebutkan beberapa nama yang masuk ke dalam daftar calon pemenang. Saya menyebutkan calon di sini adalah karena kami masih harus memverifikasi terlebih dahulu data yang masuk ke admin Q&A. Di antaranya adalah Muhammad Arif Akbar, kemudian Marcelina Makariosa, Niska Kamalia, Nur Fadila Aprilianti, Yiska Nuansa Putri, Agustri, Lerin Pelitani, Abdullah Ina Yunita S, dan juga Waode Natania Andini. Selamat kepada para calon pemenang. Sekali lagi silakan kirim data pribadi Anda, nama lengkap, email, dan juga nomor telepon ke admin Q&A. Baiklah, hari ini kita belajar banyak mengenai ruang digital dari keempat narasumber yang luar biasa, tentang pentingnya digital skills di masa sekarang. Ambil kesempatan yang baik untuk bisa mengupgrade diri kita lewat ruang digital. Kemudian dalam pelaksananya juga kita harus memiliki poin-poin etika yang berjalan. Ada hak dan kewajiban yang kita lakukan saat menjadi pengguna ruang digital, karena ada hak dan juga kewajiban orang lain yang harus kita patuhi bersama, yang kita harus hormati bersama. Kemudian tadi kita juga belajar mengenai bagaimana menggunakan fitur pay later, sehingga memang perlu kontrol diri agar kita tidak kebablasan menikmati fasilitas digital ini. Dan terakhir tadi kita juga belajar menjadi masyarakat digital yang pintar. Tips dan juga triknya sudah disajikan oleh narasumber. Baiklah, terima kasih banyak untuk para narasumber saya, Bapak Huda, Ibu Masriah, Mas Faras, dan juga Pak Sodihin. Sebelum kita tutup acara, saya ingin mengajak Anda untuk mengabadikan momen spesial untuk hari ini dengan foto bersama. Saya undang kepada narasumber semuanya untuk bisa menyalakan kamera video, dan juga seluruh peserta kita ajak on cam dulu. Yuk, ada ratusan peserta yang join untuk hari ini dari Kota Banjarmasin. Saya nantikan keterlibatan Anda sebelum kita closing acara. Sama-sama kita gerakkan dukungan lewat literasi digital yang digagas oleh pemerintah ini sebagai program nasional. Kita tutup dengan foto bersama. Mana? Teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Boleh on cam saat ini juga sebelum kita closing acara. Saya cek ini masih banyak yang masih belum dinyalakan. Dicoba dinyalakan dulu, on cam dulu sebentar saja untuk foto sesi. Ada beberapa, oke, terima kasih atas kerjasamanya. Kita mulai lagi. Cukup ya, kita akan ambil 2 sesi untuk foto bersama. Untuk sesi pertama dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih. Kemudian berikutnya, geser lagi. Kita menuju ke foto yang kedua. Oke, saya cek dulu. Yuk, yang tadi belum menyalakan kameranya, belum on cam, bisa dinyalakan saat ini juga. Masih ada beberapa, sedikit lagi. Nyalakan kamera video Anda, nyalakan kamera video Anda. Oke deh, kalau gitu cukup. Dalam hitungan 3, 2, 1. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya. Kurang lebih 2 jam kita menikmati 4 materi dari narasumber seputar literasi digital. Semoga memberikan banyak manfaat untuk Anda semuanya. Dan kami harapkan tidak hanya berhenti di sini saja.
Sebarkan yang baik-baik ini kepada orang-orang yang Anda cintai agar bisa memaksimalkan potensi dari ruang digital sebaik mungkin. Jaga selalu kesehatan Anda. Saya Amal Bastian, tutup acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital, sampai jumpa. Tolong-tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Siapa tahu kok.
buat orang yang sensitif. Kalau ke gue, ya gak efektif. Tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga safe. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yuk.